warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Sumsalam yang telah mengikuti pesta demokrasi dengan damai dan tertib. Ucapan terima kasih juga kepada seluruh penyelenggara pemilu, baik di Kota Sumsalam, Bawaslu, dan pihak TNI Polri, serta seluruh KPPS dan jajaran yang sangat luar biasa, tanpa mengenal lelah, bekerja untuk menyukseskan pesta demokrasi di Kota Sumsalam. Kami sebagai Ketua DPC Partai Hanura juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kota Sumsalam yang telah kembali memberikan kepercayaan kepada calon legislatif dari Partai Hanura, sehingga Partai Hanura mendapat perolehan suara sebanyak 14.541 suara versi Bitcoin C1 Hanura. Terakhir kami sampaikan terima kasih kepada tim pemenangan dan relawan Partai Hanura yang telah bekerja keras dan ikhlas terus berusaha tanpa kenal lelah, sehingga hasil perolehan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Selamat kepada Partai Hanura Kota Sumsalam. Terima kasih. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Dari sekretaris mungkin ada yang ditambahkan terkait perbandingan suara pileg 2019 dengan 2024. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada media, relawan dan tim pemenangan Partai Hanura. Alhamdulillah ada peningkatan dari periode sebelumnya. Periode sebelumnya kurang kita mendapatkan suara 8.000, dan di periode ini kita mendapatkan suara 14.500 lebih. Alhamdulillah kami atas nama Sekretaris Partai Hanura Kota Sumsalam dan seluruh tim mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Sumsalam yang telah berpartisipasi memilih Partai Hanura sebagai partai menang di Kota Sumsalam. Mungkin itu saja dari kami. Tanggapan dari Ketua DPRK yang merupakan kader terbaik Kota Sumsalam, gimana kira-kira dengan perolehan hasil hari ini, Pak Ketua? Baik, pertama-tama kami ucapkan terima kasih banyak untuk seluruh penyelenggara pemilu, ya, dan juga tentunya terkhusus untuk seluruh tim Partai Hanura yang tentunya bukan hanya tim Hanura, tapi di luar Partai Hanura juga hari ini ikut menangkan. Kemenangan hari ini menjadi sebuah sejarah di Kota Sumsalam, ya, perolehan 6 kursi untuk periode ini. Ini meningkat dari 4 kursi sebelumnya, dan ini kita berharap ke depan ini bisa kita jaga. Tinggal menjaga hasil akhir dari pemilu ini, sama-sama kita jaga. Mari seluruh pendukung Partai Hanura untuk kita jaga sama-sama suara kita ini, tidak ada yang mengganggu dan juga tidak ada yang berusaha mencurangi. Kami ucapkan selamat semua kepada seluruh kader kami, ya, bahwa ini adalah kemenangan bersama, ya, telah kita sudah terjawab bahwa hari ini masyarakat masih percaya, dan juga apapun yang selama ini sudah terjadi bahwa itu hanya kepentingan politik, inilah jawaban dari semua jawaban tentang hasil akhir dan fakta di lapangan bahwa hari ini Hanura menang kembali dan siap memenangkan pemilihan wali kota ke depan. Pekerjaan tidak berakhir karena perjuangan itu sampai kita akhir hayat, sampai mati. Jadi perjuangan untuk rakyat selamanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.